Mbak Rara akui cek BMKG usai triknya dibongkar pesulap merah. Saya punya grup pawang hujan. Mbak Rara pawang hujan akhirnya bereaksi setelah triknya dibongkar pesulap merah. Perempuan bernama lengkap Rara Istiati Wulandari tersebut memilih untuk menyikapinya dengan santai. Gak apa-apa karena pesulap merah tidak menyebutkan nama, kata Rara di program Diary The Onsu yang tayang baru-baru ini. Tidak membantah, Rara membenarkan kerap mengecek ramalan BMKG terkait cuaca. Rara memang mengecek BMKG, sambungnya. Bahkan dia memiliki grup chat yang berisi pawang hujan. Mereka kerap membagikan ramalan cuaca BMKG. Jadi Rara sudah punya grup pawang hujan, tapi saya meminta hayo doa, terang Rara. Namun begitu saat ditanya apakah mayoritas pawang hujan memilih menolak job ketika musim hujan, Rara punya jawaban sendiri. Saya belum mengenal seperti itu, karena pawang hujan yang saya tahu itu rata-rata yang saya kenal pemberani semua, ungkapnya. Seperti diketahui, pesulap merah membahas soal pawang hujan saat berbincang dengan Ari Untung. Eksistensi pawang hujan diketahui sempat naik karena penampilan Rara di pagelaran MotoGP pada Maret 2020. Pawang hujan itu kan sebenarnya 50-50 kan? 50% berhasil, 50% gagal, ujar pesulap merah seperti yang dibagikan ulang di Instagram @bundestik pada Minggu 7 Agustus 2022. Lebih lanjut, pesulap merah menyebut sangat mudah menjadi pawang hujan di zaman sekarang. Menurutnya pawang hujan juga melihat ramalan cuaca di Google. Sebenarnya untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Sekarang Bang Ari nih, tanggal berapa butuh pawang hujan? Tanggal 10 nih. Oh iya, bentar ya, saya cek jadwal dulu, terang pesulap merah. Sebenarnya nggak ngecek jadwal, buka Google ramalan cuaca tanggal 10. Kalau hujan bilang aja, oh saya sudah ada jadwal. Kalau nggak hujan berarti ada kesempatan nggak hujan, ibunya lagi.